Welcome back again di channel gue sama gue Sabrina. Okay, so seperti yang kalian udah baca di judul, di vlog kali ini kita berkesempatan untuk mengadakan another staycation. So kali ini kita berkesempatan untuk stay di area Karawaci, tepatnya di Hotel Olive. Dan sponsor kali ini akan segera datang, dia lagi menyusul, lagi otw jalan ke sini. Di sebelumnya mungkin gue ngenalin dulu aja kali ya ke sekeliling kamar ini biar kalian tahu ada apa aja di sini. Ini pintu masuk. Jadi begitu pintu masuk, kita buat info kita stay di lantai 3 ya. Kita stay di lantai 3 dan kita pesan kamar yang twin room. Jadi begitu masuk pintu, kalian bisa lihat di sini langsung ada kaca buat cewek-cewek. Wits. Enak banget bisa ngaca satu full body sampai ke bawah, dan disediakan sendal, terus ada laundry. Lumayan unik sih, jadi kayak apa ya, lebih simple, nggak makan space gitu. Biasa kan kalau kamar-kamar tuh ada lemarinya yang gede-gede ya, ini dia kayak simple aja gitu. Kalau kita ke kanan dari pintu masuk itu kita langsung ada di wastafel, tempat kita cuci tangan, sikat gigi dan lain sebagainya. Disediain sabun, sampo yang umum lah ya di hotel. Dan kamar mandi ini unik guys, jadi dia ada dua pintu. Yang pintu sebelah kanan itu toilet dan pintu sebelah kiri itu untuk mandi. Jadi kalau kita buka pintu yang ini tuh kepisah guys jadi. Dan kalau kita buka pintu yang sebelah sini, ini khusus untuk mandi. Jadi kalau misalnya ada yang kebelet, gak usah nungguin yang lagi mandi selesai, bisa langsung go in aja. Which otomatis tutup sendiri. Terus di sini juga ada tempat buat sarapan pagi, kita bikin minum teh, kopi dan lain sebagainya. Ada minum juga, ada kettle. Di sini kayak ini bisa digeser nggak ya? Oh bisa guys, setelah ini bisa see through langsung ke kamar. Jadi kita langsung ke kamar, dia ada meja, don't mind, ini perlengkapan perang. Ini tempat buat naruh barang, terus dia ada TV-nya juga, ya iyalah ya. Hotel gak ada TV, yang mana aja sab. Telepon, terus tadi ada laci. Apparently, tadi gue pikir ini tuh minibar, tapi bukan guys, jadi cuman laci. Jadi di sini tidak ada minibarnya. Ada buku, menu, dan lain sebagainya. Dan tempat tidurnya. Jadi kita emang khusus pesen yang twin bed. Ada bedside table satu di tengah, dan hordennya cukup menarik nih, bukan horden yang geretan. Hordennya kalau kita buka ini naiknya kayak gitu guys. Set pemandangan apa yang kita dapat? Balkon. Kita lagi nunggu sponsor kita datang. Tadi sih bilangnya gak lama lagi, should be soon. Anyway, nanti kita jemput ya guys. Kayaknya yang ini deh guys, karena memang hotel lagi gak ramai-ramai banget kan. Kemungkinan ini dia. Eh, kok dia belok kiri? Bukan kali ya. Di saat yang bersamaan ternyata memang dia sudah sampai guys. Jadi kita turun, kuy. Ada pizza. Malam ini makan apa kita kira-kira? Inilah sponsor kita kali ini. Selamat datang ibu. Jadi kita beli. Jadi guys, kita mau apa guys? Kita mau mencari makanan nasi putih. Nasi putih aja guys. Kita jadinya beli makanan di pas depan hotelnya. Apa ini namanya? Ayam bakar bahari, tapi kita pesannya soto daging. Soto daging sama nasi putih. Yeah. Is makan malam kita. Terereret. Ini buncis petai. Yang ini apa, Kak? Kentang. Oh, kentang. Jadi yang ini sama yang ini itu Kafebo yang masak.
ada telur, terus apa? Fish cake. Fish roll. Fish roll sama tempe. Terus kita tadi beli yang ini, yang soto di seberang itu. Sama nasi. Oke, let's eat. Baiklah. Sama deh, lama-lama. Mari. Selamat pagi dunia. Good morning peeps. Ini hari berikutnya, kita sekarang mau turun, mau sarapan dulu. Pertama gue ngambil nasi goreng sosisnya, pizzanya, kerupuk, sama ini kayaknya si orange juice. Let's eat. Pagi ini jam berapa ya? Jam 9. Si sepi guys. Tadi ada satu keluarga, tapi udah cuman sama kita aja. Sekarang aku mau ambil ini. Setengah coklat. Apakah rasanya? Ini bayinya. Ini tulisannya banana cake, tapi kayak gorengan ya. Kayak bukan banana cake. Ini kentang. Coba ya. Kayak perpedel. Apa sih ini namanya, tau? Ada wortel, tapi dalamnya kentang. Kentang wortel. Perpedelnya enak.
How was your stay, kakak? Oke, lumayan oke. Makanannya gimana makanannya? Makanannya lumayan enak. Lumayan enak, cuma variannya emang lebih sedikit. Buahnya cuma satu. Untuk makanan yang berat sih enak. Kalau aku apa ya? Yang aku suka di sini itu anduknya bersih, anduk keset. Kadang kayak kalau stay itu spray sama ini tempat tidur aku merhatiin. Kadang kan ada yang kayak ada bercaknya atau kadang ada yang bolong. Tapi ya itu tempat tertentu lah gitu. Cuman memang kayak gitu kan tim housekeeping yang lebih ini harus merhatiin gitu. Cuman ya anduknya tebel terus bersih, spraynya juga wangi gitu. Untuk makanannya variannya nggak sebanyak yang lalu, cuman maksudnya masih oke sih menurut gue. Kayak kentangnya tadi enak, yang kentang yang bulat-bulat nggak tau namanya apa itu, yang kayak perkedel itu enak. Nasi gorengnya juga enak kan, tadi gue cuma makan nasi goreng sama apa tadi aku ya, nasi goreng kerupuk pizza. Iya sama pizza. Nah pizzanya itu yang bawahnya hangat. Tadi kalau kalian lihat kan mungkin di bawahnya tuh ada yang baru, nah terus di atasnya ditumpukin yang mungkin sisa sebelumnya. Jadi karena nggak kena panas dari bawah, jadi kayak yang atas tuh keras gitu, kering keras gitu. Tapi overall oke lah. Oke guys, jadi hari ini kita bakal check out. Kita emang cuma stay satu malam di sini. Kak Febe lagi ada urusan sebentar. Jadi nanti kita nunggu Kak Febe balik, baru kita check out bareng. Sembari menunggu, gue bakal lanjut beberes yang sisanya. Tadi sih udah sempet beberes sih, cuma masih tinggal dikit lagi aja. Terus paling nge-live. Buat kalian yang mau mampir ke room live gue, bisa cek di IG gue. Gue nge-live di mana aja. Kalian bisa join, bisa ngobrol-ngobrol bareng gue. Oke deh kalau gitu sekian aja vlog kali ini. Thank you yang udah nonton dari awal ke akhir. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe buat kalian yang belum. Dibantu subscribe-nya guys biar cepat sampai 1000 subscribers. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.